saya. Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah resepi biskut coklat. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Masukkan 3 cawan tepung gandum. Okey, kita masukkan 1 cawan gula icing. Masukkan ni 1/2 cawan serbuk koko. 1/2 cawan tepung jagung. Okey, kita masukkan kuning telur 1 biji. Okey, kita masukkan 1 cawan margarin. Okey, lepas tu kita uli sebati deh. Kita semua bahan ni sehinggalah dia menjadi dough. Inilah hasil adunan biskut coklat kita ni deh. Ha, dia sangat lembut lah adunan dia ni. Kita ambil dough biskut coklat kita ni, letak atas dulai lah. Lepas tu kita tekan-tekan dia deh. Ha, kalau awak ada kata apa hok gelek dia tu, boleh guna deh. Saya suka buat dengan tangan gini je. Ha, lagi cepat. Kita tekak deh. Ha, gini deh. Kita buatlah siapa habis adunan kita ni deh. Lepas tu kita sapu putih telur deh ke atas biskut kita ni. Sapulah ke semua. Kita ni ambil coklat rice ni, kita letak atas biskut kita ni dah. Okey, lepas tu kita bakar biskut kita ni pada suhu 190 darjah selama 20 minit ataupun sehingga biskut kita ni masak lah. Okey, inilah hasil biskut coklat kita yang telah pun masak. Lepas tu saya nak sejukkan, barulah kita keluarkan dari acuan dari loyer kita ni deh. Okey, lepas tu setelah dia sejuk, kita keluarkan dia ni. Ni tengok belakang dia kena. Dia garing deh. Bau koko tu memang sangat kuat lah. Kau kata memang sangat sedap. Lepas tu saya harap yang mana dah tengok video saya ni, jangan lupalah cuba buat biskut coklat ni deh. Memang sangat sedap. Untuk anak-anak pun mestilah anak-anak kita suka deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.